Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Dian. Kali ini saya mau share resep membuat ayam saus mentega. Bahan-bahan yang kita butuhkan, 1 kilo ayam yang sudah kita potong 2 kali 2 cm. Kita pakai margarin lebih kurang 5 sendok makan. 1 buah bawang bombay yang sudah kita cincang kasar. 4 buah bawang putih yang sudah kita cincang kasar. 1 ruas jahe yang kita keprek. 1 batang daun bawang yang sudah kita iris-iris. 1/2 sendok teh merica bubuk. 100 ml air. Garam 1/2 sendok teh. Gula pasir 1/2 sendok makan. Kaldu bubuk 1/2 sendok teh. 1/2 buah perasan air jeruk lemon. 6 sendok makan kecap Inggris. 4 sendok makan kecap manis. 2 sendok makan kecap asin. Caranya yang pertama, ayam kita goreng dulu 1/2 matang. Saya menggunakan minyak sedikit saja. Pertama, kita panaskan margarin. Setelah margarin cair, kita masukkan bawang bombay, bawang putih, daun bawang, jahe, merica bubuk. Kita tumis sampai harum ya. Setelah harum, kita masukkan kecap manis, kecap asin, kecap Inggris, garam, gula pasir, kaldu bubuk, air. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah mendidih, ayam kita masukkan. Setelah mendidih, ayam kita masukkan. Jangan lupa koreksi rasa ya. Kita cover dan kita masak sampai airnya menyusut. Setelah air menyusut, kompor kita matikan dan kita kasih perasan air jeruk lemon. Kita aduk rata ya. Oke, sekarang kita tata di piring ya. Ayamnya mau saya campur dengan kacang mede yang sudah saya roasted ya, segenggam saja. Wangi sekali. Bismillah. Enak sekali. Rasa segar dari dicoba di rumah ya. Sampai ketemu lagi di resep-resep Dian selanjutnya. Terima kasih.